Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Lisa Wicaksono. Di video kali ini aku mau makan siang. Makan siang aku penyetan. Lihat ini. Wow. Penyetan terong sama telur, telur ceplok. Sama ada ikan kemarin, sisa kemarin, lalapannya mentimun sama kemangi. Mantep. Langsung aja teman-teman. Karena perut aku sudah lapar. Di sini sudah jam hampir jam 1, teman-teman. Bismillah. Hari ini majikan aku keluar. Dia lagi main golf sama teman-temannya. Jadi siang ini aku makan sendirian. Ini tadi terongnya satu. Enaknya kalau majikan gak di rumah itu makan dikenyangin. Biasanya kalau majikan aku di rumah, aku nggak bisa aku nyambel-nyambel kayak gini, teman-teman. Soalnya dia itu kalau ngelihat orang makan pakai tangan gini, orangnya itu kayak jijik gitu ya, kayak jorok gitu loh. Dia bilangnya itu jorok gitu loh. Padahal kita ini kalau orang Indonesia ya, kesukaannya itu makan pakai tangan. Makan pakai tangan itu kan lebih nikmat, teman-teman. Aku itu walaupun majikan aku nggak di rumah kan, kerjaan aku banyak. Ini tadi aku habis pulang dari nganterin anjing-anjingku mandi kan di salon. Ntar jam 2 jemput. Tapi semuanya sudah aku beresin, tinggal nyuci selimutnya anjing itu. Jadi kita kerja di luar negeri harus pinter-pinter menggunakan waktu, teman-teman. Misalkan kalau majikan kita lagi nggak di rumah gini, kan biasanya kita makan tuh nggak bisa kenyang ya. Kalau ada majikan ya bisa kenyang, maksudnya nggak bisa seenak kita kayak nyambel-nyambel gini. Kan kalau kayak gini kan nikmat, teman-teman, nikmat banget. Walaupun sambelnya ini ya cuma tomat sama bawang putih ya bumbunya, tapi rasanya itu enak banget kalau dimakan kayak gini.
Kita itu di negeri orang harus pintar-pintar jaga kesehatan, teman-teman. Terongnya ini tadi rasanya kok manis. Terongnya orang Taiwan, terongnya Taiwan rasanya manis. Ini kan aku goreng, biasanya aku rebus. Timunnya mantap, seger. Di Taiwan sekarang lagi hujan, teman-teman, di Taipei. Nasiku habis.
Terus teman-teman, makasih sudah menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Bye.